Ketemu lagi dengan HNB TV. Kali ini kita monitoring proses pushback dan persiapan take off dari airline Sriwijaya Air dengan jenis pesawat kargo. Registrasi Papa Kilo Charlie Mike Quebec dengan ground handling PT Gapura Angkasa. Para petugas masih berkoordinasi di lapangan dan alat-alat ground support equipment masih terhubung. Pilot dan kopilot sudah berada di ruang kokpit. Pesawat kargo ini terdiri dari dua orang pilot, yaitu captain dan co-pilot atau flight officer, dan dua orang pramugari serta satu orang engineer. Total cabin crew 5 orang. Sriwijaya Air, Papa Kilo Charlie Mike Quebec. Cuaca di sekitar landasan clear. Angin bertiup kalem, terlihat dari indikator angin atau wind speed dan wind direction. Ada kegiatan pemotongan rumput oleh petugas traktor, namun tidak mempengaruhi untuk proses take off dan landing. Di hanggar TNI AL ada pesawat yang parkir di sana. Sierra Juliet, inisialnya dari pesawat Sriwijaya Air. Ground support equipment terdiri dari ground power unit, unit AC, dan unit pushback car, serta kendaraan untuk kru, serta tangga manual. Kita agak menjauh dari pesawat karena pesawat sudah mulai menghidupkan power. Sriwijaya Air, registrasi Papa Kilo Golf Whisky Quebec dengan jenis pesawat kargo.
Masih proses persiapan. Ground support equipment masih menempel dan satu persatu akan di unconnect atau dilepas oleh engineer. Koordinasi dengan ground handler. Engineer on ground masih koordinasi dengan pilot yang berada di kokpit, dan saat ini pushback car sudah mulai mendorong mundur atau pushback dari pesawat. Pesawat sudah mulai bergerak mundur didorong oleh kendaraan gapura atau kendaraan ground handling, yaitu pushback car. Sudah mulai menjauhi dari parking stand. Engineer masih komunikasi dengan pilot yang berada di kokpit. Sementara persiapan pushback atau proses pushback Sriwijaya Air Cargo, ada pesawat CityLink yang baru saja landing. Landing dari runway 18. Dan saat ini masuk ke Whiskey 3 dan akan masuk ke apron dan akan parkir di parking stand nomor 5. CityLink dengan jenis pesawat Airbus A320. Akan masuk ke apron. CityLink A320 dengan registrasi Papa Kilo IBEC 5 Victor. Car dari Sriwijaya sudah mulai engineer sudah melepas kabel penghubung
komunikasi ke kokpit. Sriwijaya Air dengan pesawat kargo registrasi Papa Kilo Charlie Mike Quebec sudah siap untuk bergerak dari apron menuju runway. Pilot sudah komunikasi dengan menara pengawas dengan air traffic control. Pilot sudah mulai menambah power dan mulai bergerak meninggalkan apron. Demikian kawan Hanbe TV. Terima kasih telah mampir dan mengklik videonya. Salam sehat.